Sore ini Abi luar biasa bahagia sekali dimasakin nih sama mantu Abi yang solehah. Amin. Nah ini sama anak Anda tersayang ini. Masakannya luar. Ayah dari Taki Malik ini jadi sorotan pasca dirinya pamerkan kebahagiaan bersama Taki Malik dan istrinya, bahkan memuji menantunya ini seakan membandingkan dengan Salma Pina menantu sebelumnya. Bukan rahasia umum, perceraian Taki Malik dengan Salma Pina menguras banyak berita hingga jadi sorotan. Ayah dari Taki Malik beradu argumen dengan Sunan Kalijaga, bahkan saling bongkar. Kemudian Sunan Kalijaga pun memperlihatkan kalau keluarga Taki Malik punya utang 35 juta yang tak diakuinya bahkan tak dibayar. Sunan Kalijaga yang membuka lagi hutang keluarga Taki Malik karena kesal Salma Pina banyak mendapat komentar dari para penggemar Taki Malik. Kali ini, ayah dari Taki Malik pamerkan kemesraan bersama menantu barunya, bahkan memuji-muji. Terbuka lagi bukti keluarga Salma Pina menagih hutang kepada keluarga Taki Malik yang tadi akui bahkan tak dibayar. Beredar percakapan keluarga Taki Malik dengan Sunan Kalijaga, keluarga Sunan Kalijaga yang menagih hutang, namun keluarga Taki Malik yang tak merasa ada hutang bahkan menyebutkan saat menikah, hanya diminta menyiapkan snack dan aqua saja. Sore-sore dimasakin lagi sama istri. Abi katanya penasaran. Dari baunya itu aromanya udah terpancar. Terpancar, mantap. Ini sayur apa? Pakcoy. Ini ikan asam manis. Biasa dari aromanya aja sudah terpancar kelezatannya. Semoga suka ya, Bi. Hah? Amin. Ini pasti suka lah Abi gitu, Masya Allah ya. Abi coba dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Pamerkan menantu barunya, Abi dari Taki Malik ini menjadi sorotan, disebutkan membuat panas Salma Pina. Secara saat bercerai dengan Salma Pina hanya diceraikan lewat SMS, bahkan yang mengurus semuanya di Indonesia, pengacara dengan ayah Taki Malik. Taki Malik sendiri tidak pernah mengembalikan Salma Pina kepada orang tuanya. 3 tahun pasca bercerai dari Salma Pina kali, kini Taki Malik menikah lagi dengan Sheryl Talib, berkenalan secara ta'aruf selama 8 bulan, keduanya akhirnya menikah. Orang tua dari Taki Malik yang bahagia memamerkan menantu barunya dan menyebutkan bahagia menikah dengan Sheryl Talib, menantu idaman. Namun pujian dari ayah Taki Malik ini menjadi sorotan karena menurut netizen itu adalah sindiran untuk Salma Pina yang membuat panas Salma Pina. Panas-panas, ya Allah. Mau kemana sih sayang? Mau kemana? Q yang ngajakin. Main air ya? Iya. Kita mau main ke pulau sama doi. Enak gak? Senang. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.